Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin kepada kita untuk kita mendapatkan syafaat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Begitu juga ibu-ibu yang ada di studio, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Yang penting ibu-ibu sehat semua ya. Amin. Menjadi istri yang soleha ya. Amin. Kok yang janda jawab? Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu terapi stres menurut Islam, yang insya Allah akan dikupas tuntas oleh tuan guru kita Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI sebagai narasumber kita. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Insya Allah. Selain mengajar apa kesibukan Prof? Meneliti, kemudian mengisi berbagai pertemuan ilmiah, pengajian ya, termasuk acara kita di VRI hari ini. Insya Allah. Ya. Dan ya. Alhamdulillah Prof, ini ya. Komunikasi Islam dan dakwah, alhamdulillah ya. Ini ya. Karya Prof, ini untuk dedikasi untuk apa Prof? Ini sebagai guru besar ya. Wajib menulis buku minimal 1 dalam 3 tahun. Masya Allah. Minimal ya. Komunikasi Islam dan ya. Dakwah. Ya. Dan dakwah ya. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi amal jariah, Prof. Amin. Dan terus apalagi Prof? Kalau komunikasi Islam ini berjalan, stresnya bisa kita turunkan. Nah, gitu ya. Nampak wajah-wajah ibu-ibu stres semua nih kayaknya. Masya Allah. Terima kasih Prof atas kedatangannya dan kami menunggu nih ilmu yang Prof sampaikan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lengkap rasanya kalau kita tidak kenalan dengan ibu-ibu yang sudah cantik-cantik ini, Masya Allah. Ibu-ibu, masih hidup? Masih, Masya Allah. Pertama kita panggil dulu Majelis Ta'lim Ikwabi, Ikawabi, Ikatan Wanita Muslimah Binjai. Silahkan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ikawandi Ikatan Wanita Muslimah Binjai. Kami Ikawandi bareng di BRI. Alhamdulillah. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amboy-amboy tadi Bu. Oh, kupikir apa tadi, Masya Allah. Tepuk tangan untuk ibu kita dari Kawambi. Kemudian yang kedua, Perwiri Tan Kamis Dusun 2 Desa Payageli Sunggal. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ayo kawan, ayo, ayo kawan, kita belajar mengaji, membentuk pribadi tangguh Islami, tetap menyerah dan bersemangat. Ayo kawan, ayo, ayo kawan, kita belajar mengaji, membentuk pribadi tangguh Islami, pantang menyerah dan bersemangat. Pantang menyerah dan bersemangat. Mengaji di TVRI nyaman di hati. Allahu Akbar. TVRI Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, semangat ibu-ibunya ya. Andong-andong pun semangat tuh jadinya, Masya Allah. Jadi, yang lain jangan kecil hati ya Bu Ika Wambi ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, pengajian amal budi komplek wartawan Medan. Oh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Majelis Taklim Amal Budi Komplek Wartawan Medan. Ayo ngaji bareng Ustadz. Dapat ilmu bermanfaat agar selamat dunia akhirat. Dapat ilmu bermanfaat agar selamat dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini membangkitkan semangat kita, Prof ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu dapat dipastikan ya, alhamdulillah, keluarganya udah ditelepon kan, bilang nenek masuk TV bilang ya. Masya Allah. Karena udah cantik-cantik tuh, udah pakai kacamata peta-peta tuh ya Bu ya, Masya Allah. Yuk kita bangkitkan semangat kita, niat kita, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Hafizahullah, kepada Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI, falyatafadhal masykurah. Baik, makasih Ustadz. Ibu-ibu sekalian, berbahagia sekali pada hari ini bisa hadir di TVRI dalam kegiatan ngaji bareng. Dan memang kita harus menciptakan, mensuasanai agar bahagia dan jangan stres, kan, gitu ya. Kita akan membicarakan terapi. Terapi kita artikan adalah ya pengobatan, mengobati, ya kan? Stres menurut ajaran Islam. Kita berikan definisi dulu supaya mudah, nanti kita lihat apakah kita termasuk stres atau tidak. Apa itu stres? Stres adalah gangguan mental dan emosional ya, yang disebabkan oleh faktor dari dalam diri ya. Faktor dalam dirinya, karena boleh jadi konsep dirinya tidak benar, ya. Juga faktor eksternal, faktor dari luar. Di luar dirinya bisa membuat dia jadi stres, atau karena faktor dari dalam, karena ada yang tidak benar pada dirinya. Maka itulah kita terapi ini, kita obati agar kita menjadi orang yang selalu bahagia. Ya, ada lagu kan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana iku senang. Cukup Bu. Sudah tahu saya suara ibu bagus gitu ya. Itu jadi kita ingat dimanapun kita berada kita supaya suasana itu senang. Ya, tidak stres, tidak depresi, ya kan? Dan seterusnya. Stres tadi sudah didefinisikan ya. Yang kedua, stres dibagi tiga tingkatan. Pertama, stres ringan. Tadi mungkin ada ibu-ibu yang stres. Ah, mau naik kendaraan apa ini, ditinggalkan sama kawannya gitu ya. Itu bisa stres kita kan. Atau ini kok udah terlambat ini. Ya, jadi itu biasalah. Ketika ada acara, kita ada macet di jalan, atau ada gangguan kendaraan, kita jadi terganggu perasaan kita, itu stres, tapi tingkatnya ringan. Yang kedua, stres sedang. Ya, stres sedang. Dia meningkat lagi, ya, sehingga terlihat emosi yang berlebihan, tidak pada tempatnya. Kan gitu ya. Tidak pada tempatnya, dia curahkan emosinya berlebihan, direspon ya. Ada stimulan, ada rangsangan, dia respon berlebihan. Masalahnya kecil, tapi respon dia berlebihan ya. Atau marahnya tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak misalnya, kan begitu ya. Itu hati-hati loh. Suaranya kok kuat, persoalannya tak jelas gitu. Marah-marah sendiri,
ada persoalan itu ya. Kemudian yang ketiga, stres berat. Tahu Ibu siapa orang stres berat? Yang ada di rumah sakit. Sakit di mana? Jiwa. Hah? Rumah sakit jiwa. Nah, itu udah stres berat itu. Jadi harus diamankan ke sana, udah berat. Atau dia keliling-keliling di kota Medan itu, bawa tas, dia pikir bawa uang itu miliaran rupiah. Padahal itu kok kosong. Itu akibat dari stres berat. Dan seterusnya tidak bisa dia selesaikan. Jadi kita ingin adalah mengendalikan, bukan menghilangkan stres. Karena hidup ini memang berhadapan dengan masalah, ya kan? Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu ujian sesungguhnya. Badan sehat, rezeki lancar, anak patuh, anak taat, suami juga setia, kan gitu ya. Tapi kalau suami selingkuh, masalah juga kan gitu ya. Ya problem ya. Atau istri yang selingkuh, masalah juga bagi kami yang laki-laki ini kan begitu ya. Anak sudah banyak, ya, selingkuh pula dia. Itu kan masalah ya. Nanti akan kita lihat apa saja faktor. Jadi ada tiga tadi, ada stres ringan, itu biasa semua orang. Mungkin ustaz-ustaz juga kena stres ringan itu. Tapi yang kita jaga jangan meningkat jadi stres sedang, apalagi jadi stres berat. Ibu jalan-jalan sendiri gitu keliling kampung tak jelas ya. Itu udah stres berat itu kan. Iya. Lalu apa faktor penyebab stres itu? Banyak sekali. Tapi yang paling menonjol saat ini ada empat. Faktor pertama adalah faktor ekonomi, keuangan. Apabila kebutuhannya banyak, pendapatannya rendah, sehingga tidak mampu dia penuhi, mau bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar listrik, bayar air, bayar cicilan ya. Bayar apa lagi Bu? Mekar. Bayar kredit ada dia, bayar uang sekolah dan seterusnya, sementara pendapatan terbatas, pengeluaran yang diperlukan banyak, nggak seimbang, apalagi sering datang orang ke rumah, kan gitu ya, pagi datang bilang sama anak, mama nggak ada di rumah gitu ya, keluar dia bilang, kata mama saya bahwa mama tidak ada di rumah. Ini gitu ya. Jujur pula si anaknya, karena komunikasi Islam itu harus jujur kan begitu ya. Terbongkar rahasia ibu kan begitu ya. Jadi yang pertama faktor orang stres, faktor ekonomi. Faktor yang kedua apa? Musibah. Musibah. Meninggal orang-orang yang kita sayangi. Seorang ibu, seorang istri meninggal suami, pasti apa? Terganggu. Ya, atau kebalikannya juga. Kami juga kalau ibu meninggal, jangan ibu pikir kami yes. Tidak stres, stres juga. Kan begitu, stres juga. Satu. Karena kalau ibu kan sudah terbukti sebagai istri. Ya kan, kalau mau cari yang baru kan belum terbukti. Apakah dia setia? Kan begitu Ustaz ya. Nah, ya, kalau sudah 20 tahun, 30 tahun, saya sudah 30 tahun berumah tangga, ya sudah terbukti, ya terujilah kesetiaannya. Ya kalau kita ganti yang baru belum tentu kan. Dulu ketika kita menikah kan dia masih, kita ekonominya kan masih sangat sederhana ya. Kalau sekarang mau dia, suasananya beda, semua sudah ada kan begitu ya. Akan beda loh. Ya. Jadi faktor kedua faktor musibah. Musibahnya bisa macam-macam, Bu. Ya. Apapun bentuk musibahnya itu bisa membuat orang stres. Yang ketiga apa? Tidak tercapai cita-cita. Nah, ini anak-anak ibu mungkin ada yang ikut testing ini, perguruan tinggi. Dia memilih program studi A. Lalu tidak lulus. Tidak lulus, akhirnya dia stres. Akhirnya ada yang enggak mau kuliah lagi. Kalau yang benar adalah ya nanti kita lihat gimana terapinya. Jadi disebabkan oleh tidak tercapai cita-cita atau sudah 2 tahun ya berkenalan sampai 5 tahun tak jadi berumah tangga, Bu. Stres. Nah gitu ya. Ah, dulu engkau bulan, engkau bintang, engkau segala-galanya. Tahu-tahu ditinggalkan begitu saja.
Padahal sudah satu kabupaten mengetahui bahwa mereka itu adalah dekat. Mana mau yang lain? Sampah orang. Ya Bu ya? Eh udah 5 tahun. Ya kan? Lalu ditinggalkan. Stres enggak? Stres loh. Satu kampung, bukan sekampung Ustaz. Satu kabupaten tahu. Kabupaten. Ya, mana? Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penyebab stres adalah kemiskinan jiwa rohani karena tidak dekat dengan Allah. Ya, ketika ada masalah, nggak tahu dia bagaimana menyelesaikannya. Padahal kita punya Allah. Allah itu maha segala-galanya, maha kuasa, maha sempurna. Tapi karena dia tidak mengenal Allah, tidak tahu dia kekuasaan Allah, ketika ada masalah, dia telan sendiri, akhirnya hidupnya jadi stres. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Nanti akan kita didiskusikan, bagaimana terapinya keempat itu. Tapi selain empat faktor itu, banyak faktor lain. Faktor dalam keluarga, boleh jadi karena anak nakal, atau suami yang nakal, istri yang nakal, atau tetangga yang nakal, nggak nyaman kita, hidup tetangga juga bisa masalah. Atau di kantor, terlalu banyak pekerjaan, ya, terlalu banyak pekerjaan, itu bisa buat orang stres. Atau sulit pekerjaannya, nggak suka dia kerjakan, bukan bidang dia dikasih tugas, bisa stres, gitu ya. Atau faktor fisik, nah ini, saya sedang menulis buku, Bahagia di Usia Tua. Nanti kita bedah di sini Ustaz ya. Faktor usia, bertambah penyakit. 3 penyakit utama orang yang lansia ini. Pertama diabetes, yang kedua apa Bu? Hipertensi Bu. Ya kan? Naik darahnya Bu. Yang ketiga apa? Jantung kena itu. Yang namanya diabetes bersambung dengan hipertensi, sasarannya Jantung. Tambah lagi dengan udah mulai tua ini, susah gitu ya. Jadi bisa stres gara-gara faktor penyakit. Bagaimana kita cara mengatasinya? Islam mengajarkan. Dan banyak faktor-faktor lainnya, faktor hukum. Ketika berhadapan dengan pihak penegak hukum, ya kalau orang dipanggil polisi aja udah stres Bu. Dipanggil kejaksaan, apalagi ditahan, ya sebagai tahanan. Walaupun belum divonis ya, bisa stres Bu menghadapinya. Banyak persoalan yang bisa buat kita stres, tapi Islam punya solusi cara untuk menghadapinya. Masya Allah, tabarakallah. Ngaji bareng di TVRI? Ya, ngaji bareng di TVRI? Ya, nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita di 0811-6100-386. Kita ulangi di 0811-6100-386. Bagi pemirsa yang di rumah ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Dan ibu-ibu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada? Ya, yeah. Silahkan. Kalau bisa sesuai dengan tema dulu. Ya, yeah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Asalama Desa Payageli. Payageli ya. Ya. Assalamualaikum. Kami dari Majelis Asalama Desa Payageli. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Pada dasarnya kita semua manusia diberi ujian, diberi cobaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Walaupun itu ujiannya berbeda-beda ya Pak Ustadz kan. Ada yang dicoba dari itu tadi, dari suami. Ada yang dicoba dari permasalahan anak-anak, yeah, kan. Ada dari keluarga, dari tetangga gitu. Nah ada juga yang dari pekerjaan, kan mungkin di segi ekonomi juga Pak Ustadz. Yeah. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya kita di dalam Islam untuk dapat mengendalikan emosi diri kita, pikiran kita, kan, jiwa kita, agar kita itu tadi sehingga kita tidak stres Pak Ustadz kan? Ini masalah jadi, pribadi nih enggak? Enggak, ya. Enggak Pak Ustadz. Karena itu kan banyak kita dengar, banyak kita lihat kan. Bagaimana banyak caranya? Faktor siap. Faktor stres itu banyak yang kita rasakan gitu. Jadi bagaimana Pak Ustadz untuk kita menyikapinya itu semua? Sekian,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Ustaz, gabung aja satu lagi. Ngaji bareng di TVRI. Coba ibu-ibu dari Binji ada yang mau bertanya, silakan. Nah, Bu aja silakan. Hidupkan, Bu. Terima kasih kami ucapkan. Iya. Kesempatan ini kami dari Dawami Kota Binjai. Iya. Ingin bertanya bagaimanakah konsep Islam untuk mengatasi stres tadi, Pak? Mengatasi? Mengatasi stres. Oh. Berarti solusinya tadi dari permasalahan-permasalahan itu tadi. Terima kasih, Pak. Baik. Iya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Kita jawab, Prof. Baik, baik. Ya, silakan, Prof. Baik, ini saya gabung, Bu, ya. Dari Ibu dari Binjai, ya. Masih ada rambutan, Bu. Nah, salah satu bahagia dengan berbagi, Bu. Dia ada tulisan saya, bahagia dengan berbagi. Jadi kalau ingin bahagia, bukan menerima. Beda bahagia menerima dengan bahagia dengan memberi. Jadi kalau sudah bahagia setelah memberi, itu bisa membuat kita tidak stres. Oke, ya. Prof, kita tahan dulu, Prof. Oh, iya, iya. Bahagia dengan berbagi, jangan kemana-mana pemirsa, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Boleh terhubung di line interaktif kita di 0811-6100-386. Kita ulangi di 0811-6100-386. Topik kita tentang terapi stres menurut Islam oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Nah, Prof. Yeah. Tadi ada dua pertanyaan yang hampir sama dan sepertinya nyambung dengan kajian kita, Prof. Silakan, Prof. Solusi ini ya. Solusi. Solusi. Kalau tadi saya urutkan ada empat penyebab utama ya. Penyebab utama. Banyak sekali ya. Yaitu pertama faktor ekonomi. Yang kedua karena musibah. Yang ketiga karena putus cita-cita, tak tercapai cita-cita. Yang keempat karena kemiskinan spiritual. Apa solusinya? Kalau persoalan ekonomi, maka solusinya kita disuruh berikhtiar. Jangan tidak punya uang, tapi nunggu uang di rumah gitu ya. Saya. Itu nggak datang dia. Ada istilah di kampung saya, ya gani, ini dalam bahasa Aceh nih Bu. Nebi peng saboh guni, munye lebehan luntung, munye kurung, lun kembali. Terjemahannya begini. Ya Allah, ya Ghani, Ghani kan sifat Asmaul Husna, sifat Allah. Ya Allah, berilah uang aku satu goni. Kalau lebih, aku tidak mau. Kalau kurang, juga aku tidak mau. Masa minta uang sama Allah? Bekerjalah, berikhtiarlah. Allah telah menciptakan alam ini sebagai sumber rezeki. Ada memang makhluk yang Allah berikan tanpa ikhtiar rezeki langsung. Tapi kita, Allah berikan potensi akal, potensi gerak. Kita disuruh gunakan akal, gunakan tangan, kaki, bergerak, mencari rezeki, bekerja. Jadi pertama, kalau problem stres karena problem ekonomi, dituntut seorang muslim adalah kerja dan profesional. Disinilah perlu pendidikan dan pelatihan. Ya misalnya pendidikannya rendah, tapi dia ikut pelatihan ini, pelatihan, karena pelatihan kan skill dia, ya. Ada orang, Bu, tidak tamat SMA, Bu, orang kaya raya di Indonesia. Ya, namanya siapa, Bu? Bob Sadino. Bob Sadino. Bob Sadino. Tapi ada juga dia sarjana, tapi hidupnya susah juga. Ya kan begitu ya. Nah, tergantung nih apa, sejauh mana dia.
kemampuan dia untuk berpikir menggunakan akal, berikhtiar maksimal, strategi, keahlian. Kita suruh bekerja. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu pekerjaan, jangan malas. Nah, kita lihat misalnya, mohon maaf, saudara kita sebahagian. Ya, hari ini dapat, selagi belum habis yang hari ini, dia enggak bekerja, berleha-leha gitu ya. Ya, ke depan kita enggak tahu kehidupan kita yang sakitlah, yang inilah. Jadi harus ada saving. Nanti boleh jadi kita akan bicara bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga itu agar kita sehat, tidak stres dalam bidang ekonomi. Jadi ikhtiar, doa, kemudian yang paling penting adalah bersikap sesuai dengan diri kita. Jangan bercermin kepada orang lain. Ini problem, Bu. Ibu-ibu kan sering arisan. Arisan itu bisa jadi masalah. Bisa jadi kita bahagia, senang, tapi bisa jadi problem. Yeah. Ketika ibu datang arisan ke rumah kawan ibu, ibu lihat gordennya bagus sekali, ibu lihat mejanya bagus sekali, ibu lihat entah apa-apa di rumah bagus sekali, sampai di rumah stress. Mulailah sama suami. Satu-satu gini gitu, satu gini gitu. Padahal dia satu sekolah dengan saya dulu. Ini itu, jadi membanding-bandingkan lah. Kita boleh sama sekolah, tapi rezeki kita tidak sama. Kalau begitu bagaimana caranya agar tidak stres? Jangan bercermin kepada orang lain, tapi lihat kemampuan diri, disebut dengan konsep qanaah. Qanaah. Memadakan yang kita punya, jangan mengukur pada orang lain. Yang saya bilang tadi, rezeki tidak sama. Gaji boleh jadi sama. Dua orang sarjana, dua-dua pada tahun yang sama dia masuk, kerja tempat yang sama, jobnya sama, jabatannya sama, gajinya pasti sama. Kalau gaji ibu ya, masuknya sama, kantor yang sama, pekerjaan jabatannya sama, gajinya beda enggak? Sama. Sama. Tapi rezeki beda enggak? Ya. Rezeki kita enggak bisa. Gaji boleh sama, tapi rezeki. Kalau begitu, Allah itu khairur raziqin. Tugas kita ikhtiar. Bahkan nih kalau kita diskusi tentang bahagia di usia tua, di usia tua jangan hanya menunggu kiriman dari anak saja. Ya. Lalu di tempat tidur. Minimal ya bergerak untuk kepentingan kesehatan ya. Bisa apa yang bisa dilakukan. Cuma masalah kita ketika pensiun, yang gak bekerja gak begitu pensiun. Kalau dia dari kantor pensiun, kalau memang ada kebun, kenapa tidak kebun itu kita olah. Kalau bisa pelihara ayam atau pelihara apa, bisa dipelihara, asal jangan tuyul aja dipelihara kan, gitu ya. Bisa dilakukan, jadi ada ikhtiar. Ibu-ibu termasuk, kalau suami bekerja, ibu tidak bekerja, jangan sampai hanya menunggu suami. Apa bisa dilakukan? Apalagi di Binjai kan, mesti bisa nanam rambutan. Rambutan. Ah, rambutan. Atau ya datang ke kebun orang kan, ikut mengikat rambutan kan, dapat juga, minimal dapat untuk makan kan. Yang jelas kita dikasih apa oleh Allah? Potensi akal berpikir, potensi kaki untuk apa? Bergerak, potensi tangan untuk bekerja. Cuma persoalan kita tidak maksimal menggunakan potensi itu. Ditutup dengan qanaah, tidak membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, stres karena musibah. Ya. Tadi sudah saya sebutkan, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah akan menguji kita. Ya. Anak-anak itu bisa naik kelas, dia ranking berapa? Karena apa? Karena ujian, Bu. Kalau enggak tahu di mana dia posisinya. Juara 1, 2, 3 atau dia juara berapa? Itu harus diuji dengan ujian. Mana ujian ya? Ujian. Itu menguji, menempatkan. Jadi Allah ingin menempatkan kita ini di mana posisi kita ini? Itu dengan perintah dan dengan larangan, dengan ujian. Kalau begitu, ujian kadang-kadang itu sebagai cara Allah mendidik kita, Bapak dan Ibu, Ibu-ibu sekalian.
Kadang-kadang kita ini bandel kadang-kadang. Ya, diingatkan tidak bisa. Susah kali ya berubah. Ya kan? Susah kali berubah. Datang musibah itu, kadang-kadang musibah itu mendidik kita untuk berubah. Kalau begitu, tidak selalu musibah itu adalah tidak ada nilai hikmahnya. Kita lihat tsunami di Aceh. Setelah selesai tsunami, apa kejadiannya? Perdamaian. Damai kan, Helsinki kan begitu ya. Nah, kan begitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi musibah itu harus dipahami sebagai ujian dari Allah untuk melihat di mana posisi kita, kemudian untuk menguji tingkat kualitas keimanan kita. Kemudian sikap kita adalah ketika ada musibah, bersabar. Ketika ada nikmat, syukur. Ada musibah, sabar. Jadi ini konsep bahagia kalau kita bicara nanti. Orang yang bahagia, orang yang bisa mensyukuri nikmat dan bersabar ketika ada musibah. Kemudian kalau kita tidak sabar, itu hanya di stres. Ya kan? Termasuk ini tadi Prof ya, masalah di keluarga ya. Dengan suami ya. Atau dengan istri atau dengan anak-anaknya ya. Itu bisa menyebabkan stres kalau terjadi bisa. Masalah bisa. Itu termasuk musibah atau gimana Prof? Tidak, itu persoalan ya bahagian dari penyebab stres. Dia tidak kita masukkan sebagai musibah. Karena dipandang sesuatu musibah adalah alam. Datang ya, bukan ya datang yang menimpa kita. Kalau ini kan persoalan komunikasi, persoalan interaksi yang harus kita perbaiki. Iya. Ya kan? Saya ingin lanjutkan dulu yang ketiga adalah musibah karena tidak tercapai cita-cita. Al-Qur'an mengingatkan kita, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu sangat senang, sangat mencintai, menurut ilmu Allah tidak baik bagimu. Maka ketika anak kita memilih prodi A, prodi B, memilih ini, akhirnya tidak jadi, tidak lulus, atau calon tadi tidak jadi, maka jangan sampai stres. Anggap saja tidak cocok sebagai pasangan suami istri. Kalau tidak lulus, dia mungkin tidak baik masa depannya di prodi ini. Jadi jangan sampai tidak lulus akhirnya menangis berhari-hari di kamar menutup diri. Ya kan? Karena menurut kita itu baik, menurut ilmu Allah belum tentu itu baik. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita senangi kita anggap itulah yang terbaik buat kita. Ketika enggak tercapai stres. Kalau enggak tercapai anggaplah menurut ilmu Allah ini belum tentu baik buat saya. Saya harus cari yang lain. Begitu dia. Ya kan? Kemudian yang terakhir, stres karena kemiskinan rohani jiwa. Manusia makhluk mono. Mono artinya satu. Manusia makhluk mono, dualistik. Satu, kita lihat Ustadz Jarod ini satu. Satu atau dua beliau ini? Satu. Satu. Saya? Satu. Satu. Tapi disebut mono dualistik. Satu kelihatan, tapi dua unsur, dua elemen besar. Apa itu? Fisik yang terlihat ini. Yang ganteng seperti ini kan. Ganteng kan? Memang keturunan itu. Ya kan? Tapi dibalik fisik, ada ruh, ada jiwa. Itu yang paling menentukan. Kalau ruh, jiwa berpisah dengan fisik, innalillah, innalillah, wa inna ilaihi rajiun. Begitu ya. Orang bisa stres gara-gara persoalan fisik. Sakit. Yang saya bilang tadi, usia lanjut, biasanya tiga penyakit utama, yaitu diabetes, penyakit gula, yang kedua hipertensi, tensinya tinggi, yang ketiga jantung. Ya jantung. Jadi masalah karena faktor fisik. Yang kedua masalah faktor mental jiwa karena miskin. Kenapa miskin? Tidak taat kepada Allah. Kalau kita ingin sehat, makan yang bergizi tepat waktu. Kan begitu ya, tambah dengan suplemen ya, obat yang diperlukan untuk sehat fisik.
Kalau untuk sehat rohani, yaitu laksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi salat itu adalah kebutuhan rohani. Kalau orang benar salatnya, selesai salat maka dia menjadi tenang. Selesai baca Quran dia tenang, selesai dia berdoa tenang, selesai zikir dia tenang. Allah menyebutkan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya menjadi tenang, tentram, bahagia dengan mengingat Allah. Salat itu mengingat Allah, aqimi salah di zikri. Zikir itu mengingat Allah, baca Quran itu bisa menjadi medium mengingat Allah. Dan bahkan kita bertamasya melihat keindahan alam itu bagi orang beriman, lalu memuji Allah subhanallah, itu bisa mengingat Allah. Jangan sampai kita bertamasya rekreasi lupa salat, lupa kepada Allah yang menciptakan tempat yang indah itu. Jadi orang akan mudah stres ketika miskin jiwanya. Maka selain yang wajib, laksanakan sholat sunat. Kemudian selesai sholat, jangan lupa zikir. Ada sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, kan begitu ya. Baca Quran jadi rutin, yaumiyah dia. Dan bila perlu, nggak ada kerjaan yang lain, ya dengan zikir. Zikir. Ya, hiasin hati, karena Allah berjanji orang yang ingat Allah hatinya akan tenang. Jadi bahagia terletak pada pikiran dan hati. Kalau pikiran kita tenang, hati tentram, maka kita bahagia, kita tidak stres. Lalu masalah keluarga tadi bagaimana? Cari Bu, ada namanya kausalitas, sebab akibat. Kenapa suami seperti itu? Ya dialog lah, komunikasi. Kenapa abang pulang terlambat sekarang? Dulu baru-baru kita menikah, abang setiap hari di rumah aja gitu ya. Ya kan? Bahkan jam kantor pun pulang gitu ya. Nah, gitu ya. Ini sekarang jam sudah jam pulang kantor, nggak pulang-pulang ke rumah. Kenapa sebenarnya abang? Cobalah, apa kesalahan? Apa yang kita perbaiki? Terbukalah, itulah komunikasi. Komunikasi. Jujurlah. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada udang di balik perkedel. Kan gitu ya. Terbukalah. Jadi siapa lagi bisa menyelesaikan masalah kita kalau enggak saling keterbukaan? Siap. Harus begitu. Jadi enggak ada teori menyelesaikan stres suami istri tapi mereka tidurnya pisah, enggak mau bicara, ya enggak pernah selesailah masalahnya. Selesaikan. Anak demikian juga. Panggil dia, peluk dia, anakku. Tanya kepada dia apa, apa sampaikan, ya. Jadi dengan kasih sayang, Bu. Salah satu elemen untuk membangun kebahagiaan itu adalah dengan kasih sayang. Allah Zat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita juga dengan kasih sayang menyelesaikan masalah. Bukan dengan kebencian, ya kan? Tapi dengan kasih sayang. Demikian juga dengan anak tadi, ya. Dengan anak, cari dulu, Bu. Saya tidak bisa menjawab bagaimana menyelesaikannya, cari penyebabnya dulu. Kalau dia bilang, ya pulang ke rumah enggak pernah ada makanan, lapar kita, ya enak di luar, apapun bisa kita pesan. Di rumah kita makan sendiri, enggak ada yang nemani di sana, banyak orang yang nemani abang. Nah, berarti dia ingin didampingi. Kalau ibu tidak bekerja, kalau sama bekerja, ya lain lagi persoalannya kan. Ya hari Minggu, hari keluarga gunakanlah untuk untuk duduk bersama, makan bersama dengan kalau yang sudah punya cucu, ajak cucu kan begitu ya. Siap. Ya. Dan saya pikir itu, jangan khianati kehidupan dalam keluarga. Prinsip berkeluarga adalah memang kita harus amanah, kasih sayang, tanggung jawab, secara bersama-sama. Dicari dulu inti persoalan, Bu. Iya. Setelah dapat inti, baru solusinya. Siap, Bro. Nah, kalau anak merasa, kenapa anak lebih senang di luar? Karena teman di luar itu lebih akrab, lebih bisa tempat curhat. Di rumah nggak bisa curhat. Iya. Belum selesai bicara, udah dipotong.
Belum saya bicara udah marah duluan. Kan begitu ya? Cobalah jadi pendengar yang baik. Ya kan begitu ya? Dengar yang baik ya dalam hal keluarga. Oke, Prof, menarik sekali. Ini ibu-ibu yang jilbab merah belum ada yang nanya nih. Ada komplek, satu Bu terakhir. Komplek wartawan ini ya. Ada dari komplek wartawan, silakan nanya, Bu. Ngaji bareng di TVRI. Ya. Ada yang mau nanya? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini yang mau saya tanya, ini banyak kehidupan dalam rumah tangga saya. Ini saya kan punya anak, Pak Ustadz, tapi dia sukanya berapa, itu berapa di kamar. Anak, Bu? Berapa anak? Empat, Pak Ustadz. Empat? Ya. Baru ini, empat? Ya. ini yang kecil, Pak. Dia sukanya tuh di kamar tuh main game, hobinya main game gitu. Sering saya nasehati, udah besar dia kuliah gitu. Kadang-kadang saya sendiri bilanginnya tuh stres, Pak Ustadz. Jadi kayak mana itu caranya, Pak Ustadz, itu yang yeah, yang lebih apa ya, supaya dia itu enak menerimanya, yeah, gitu, menerima nasehat ibunya lah gitu. Yeah. Kiranya demikian, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ibu adalah masalah umum. Masalah umum. Masalah umum. Hampir semua anak atau orang tua mengalami anak hari ini. Bahkan saya bilang, pinjam Ustaz, saya bilang ini ada madu, ada racun. Iya. Ya, ini enggak kita bilang ini tidak ada manfaat, merusak, enggak bisa. Ini sini ada madu, ada racun. Mencari informasi ilmu, banyak hal di sini, bahkan ada arah kiblat di sini, bahkan ada waktu salat dan segala macam. Itu kita sebut dengan madu, Bu. Tapi di sini ada racun. Ada yang porno-porno, ada game, ada judi online dan berbagai hal. Kita sebut dengan racun. Pinjol-pinjolnya. Pinjol ya. Lalu tentang game ini, dan itu memang dirancang untuk merusak anak-anak ini. Dirancang oleh Yahudi. Saya dengar itu memang itu produk Yahudi. Ya, memang cara merusak melalui berbagai cara, termasuk dengan cara dengan media. Ya kan? Jadi ini banyak. Bahkan saya bertanya kepada teman-teman di pengadilan juga, salah satu penyebab perceraian adalah karena istri sekarang lebih asik dia dengan handphonenya daripada menyapa suaminya. Saya nggak tahu suami-suami ibu apakah dia kalau di rumah menyapa ibu atau dia asik dengan HP-nya. Ibu lah yang menjawab masing-masing. Dan tidak hanya anak-anak yang jadi korban hari ini, yang saya anggap korban ya. Tapi juga berbagai kalangan. Ingat dulu anggota DPR RI dipecat gara-gara ketika sidang nonton yang dia tonton, bahkan yang porno, Bu. Jadi sorot oleh wartawan. Coba lihat karir ya sebagai seorang DPR RI tingkat pusat, Bu. Artinya semua kalangan, bahkan dari partai agama itu yang waktu itu terjadi, Bu. Betapa ini godaannya luar biasa. Ya. Jadi bagaimana caranya ketika solusinya game online ini? Pertama, ibu harus tahu dulu akibat dari game online itu apa, sehingga mudah menasihati anak. Jangan sampai ibu kalah dengan anak ketika berdialog. Ibu tanya, ya. Nggak mungkin kita jelaskan di sini lebih jauh. Tapi yang jelas game itu bisa membuat orang lupa segala-galanya dan asik, bahkan bisa buat kecanduan. Ada hadiah kecanduan, bahkan ada hadiah di ujung gitu ya. Untuk itu, kalau belum ini tolong dijaga. Ibu tidak membolehkan anak mengunci kamar rumah kalau bukan waktu tidur. Waktu belajar, ibu harus bisa akses masuk ke kamar anak. Kalau anak sudah kunci kamar, itu menunjukkan ada sesuatu yang perlu disyurigai. Hati-hati, ibu. Kalau begitu, ibu buat aturan. Yang beli HP dia beli HP sendiri atau uang ibu? Buat perjanjian. Ketika beli HP atau minta ganti HP atau sesuatu, minta perjanjian.
buat perjanjian. Bila perlu tertulis, Bu. Anak sekarang memang kita agak capek ini menghadapinya ini. Tertulis, buat komitmen, ya kan? Termasuk kamar tadi. Ya, ini 24 jam kunci kamar. Kita tidak bisa ngontrol. Salah satu tugas orang tua adalah muraqabah, mengontrol anak jangan sampai dia tidak terkontrol kita. Apa yang dia lihat itu, yang dia lakukan. Setelah tahu, kemudian baru diajak, Bu. Ajak jangan bersama kawan teman yang lain atau abang atau adiknya, berdua. Mungkin setelah ibu berikan pelayanan, hadiah, ngajak diskusi. Coba jujur, ya jujur sama ibu. Apa ini? Nah, ibu sudah tahu tadi. Dan saya bilang tadi kan belajar dulu apa itu game sebenarnya. Apa dampaknya dan segala macam. Ketika ibu tahu, maka tugas ibu adalah mau'idah, memberikan nasihat. Nah, tidak, masa depanmu bukan di game ini. Sudah banyak korban dari game, untuk itu masa depanmu adalah pada pendidikan. Ayo, silakan HP digunakan, tapi gunakanlah kepada yang baik. Kalau tidak mampan, ngajak orang lain, ngapit kepala harimau. Siapa yang dia takuti, yang dia segani. Okay, saya pikir begitu, Ustaz. Okay, Prof. Ada lebih kurang 1 menit lagi, Prof, untuk menyampaikan close statement agar bertambah kuat nih, agar kita semua tidak stres ya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ada solusinya. Silakan, Prof. Stres telah melanda masyarakat perkotaan dan masyarakat industri. Jadi kita tinggal di kota ini, termasuk kota Binjai, ya kota juga. Ya, lebih tinggi tingkat stres di kota. Oleh sebab itu, kita harus mengenali diri kita ini. Kita ini sedang stres sedang, itu biasa, jangan sampai meningkat kepada stres berat ya. Lalu, perkuat dialog, diskusi dengan orang-orang yang berilmu, berpendidikan, ketika kita punya masalah. Masalah jangan disembunyikan, dia tidak selesai. Masalah selesai ketika kita pecahkan, kita jadi jalan keluar. Saya pikir semua kita, termasuk saya, punya masalah, Bu. Tapi masalah itu, sebesar apapun masalah, Allah Maha Besar. Allah mampu membantu kita untuk menyelesaikan masalah, maka dekatlah dengan Allah, minta petunjuk dengan Allah, tapi berikhtiar, bertanya, tukar pendapat, diskusi dengan orang yang amanah. Jangan sampai nanti masalah kita malah disebarkan kemana-mana, jadi masalah baru. Padahal itu masalah pribadi, masalah keluarga. Carilah orang-orang yang tulus, yang jujur, ya seperti Ustadz. Prof Jamil. Ya, kan gitu ya. Siap. Ya, ajalah. Siap. Saya pikir Ustaz itu step siap. Closing. Insyaallah, masyaallah, tabarakallah. Syukran, Prof. Ya. Jazakumullah khair. Semoga profesor diberikan Allah kesehatan, amin, penjagaan, amin, dan selamat dunia akhirat. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu ya sudah menemani di acara kita pada sore yang berbahagia ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ila liqa ma assalamu wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.